Tutorial anak kos miskin masak tahu crispy cabai garam. Satu bungkus tahu potong kecil seperti ini. Kocerotkan tepung serbaguna secukupnya aja. Kasih garam Royco sama pengembang kue. Baluri tahu sama tepung sampai tertutup rata. Goreng we, aitos gitu manya guysnya. Kolah kaleh guys, jangan lupa bisa gosong sebelah. Nah ini udah mateng guys, tapi bentuknya gak cantik. Angkat we lah, nu penting mah hari ini perut kenyang we. Iris perbawang-bawangan yang banyak biar bukelek guys. Ngirisnya jangan tebel-tebelnya guysnya, harus tipis nih kayak gini nih. Cabai rawitnya juga sama, iris tipis aja. Goreng bawang putih sampai golden brown. Ya, gas orang miskin habis guys. Jadi weh, goreng bawang putihnya terlantar. Yuk lanjut masak lagi. Sekarang masukin bawang daun sama cabai rawit. Kasih gula pasir, Royco sama garam. Aduk-aduk weh laginya guysnya. Nah sekarang masukin weh tahu berintiknya guys. Udah weh, jadi gitu aja, simple guys. Bikin kenyang, nikmat. Ada yang mau coba gak? Like dulu atau videonya, jangan ditiru doang. Sosis ditancap ke tahu, ternyata enak loh. Biasanya ini tuh langsung ludes deh sama anak-anak. Langsung siapin bihun yang udah direbus, terus kita gunting-gunting biar nggak ribet makannya. Masukin tahu, telur, sayuran, dan bahan-bahan lain. Campur dan remes-remes aja nih pakai tangan sampai merata. Kalau udah siapin wadah dan lapis dengan minyak, terus pindahin semua adonan dan ratain. Terus tancap sosisnya dan kasih jarak ya, karena nanti mau dipotong. Lanjut kukus deh. Setelah mateng dan udah dingin, lanjut potong kotak-kotak. Dan sebelum digoreng, kita lapisin dulu pakai tepung. Gak ribet-ribet deh, pakai yang serbaguna aja nih dari ladang 5. Yang ini udah ada rempahnya, jadi biasanya kalau masak pakai ini aku udah gak bumbuin lagi ya. Tapi tenang aja, ini no MSG, gluten free pula, soalnya bahan dasarnya dari singkong. Langsung goreng dan tiriskan. Nah tiap kali aku masak pakai tepung ini, somehow semua makanan tuh jadi naik level. Mau daging, mau sayur, tepungnya ini bikin tambah gurih dan crispy. Padahal gak pakai bumbu tambahan apa-apa. Yuk mulai lebih sehat dengan yang gluten free. Cek langsung tepung serbagunanya ladang 5. Simple sahur kak, let's go. Kol kita iris tipis aja, terus gue juga pakai sosis tapi nggak wajib. Minyak suprit aja lagi mahal. Langsung tuang kol sama sosis. Dan gak usah mikir, langsung tumpung semua. Tumis bentar, habis itu masukin bumbu. Garam, lada, kaldu bubuk, gula. Aduk rata lagi, terus kalau udah mulai layu, kita masukin telur. Tuangnya merata sampai semuanya ketutup. BTW ini bisa porsi 2-3 orang ya. Kalau minyak kurang, tambahin lagi. Api kecil, kita tutup dia, habis itu kita balik. Kalau nggak bisa ngeflip, taruh di piring dulu baru kalian balik. Terus udah deh selesai, tinggal taruh kecap manis, bon cabai, daun bawang biar garnish doang, dan selesai. Langsung kalian potong, kalian makan bareng nasi panas. Kurang simpel apa coba? Ini teksturnya mantep banget sih, kol dan telur tuh parah, enak banget, kalian harus cobain sekarang. Bisa tebak ini apa? Ini bukan ayam, ini bukan sapi, tapi ini tempe. Biasanya aku tuh masak ini pakai tahu dan ternyata pakai tempe tuh jauh lebih enak. Udah 10 ribuan disayang suami, sekeluarga kenyang. Padahal Neng Aura belum punya suami ya. Umur saya masih 20 tahun kan, masih kici. Pertama-tama potong-potong tempe, kukus sampai matang, langsung aja kita hancurin di atas bowl kayak gini. Kalau udah hancur jangan lupa buat ditambahin tepung serbaguna tempe. Abis itu langsung aja kita aduk-aduk dan jangan lupa ditambahin air sedikit. Setelah itu tinggal kita goreng di atas minyak yang benar-benar panas. Habis itu kita tinggal bolak-balik sampai dia itu kecoklatan deh guys. Gak usah takut gak matang karena tadi tempenya udah kita kukus. Nah udah kayak gitu kalian siapin bawang bombay, masukin cabai, masukin tempe yang tadi udah kita goreng. Jangan lupa buat ditambahin kecap, saus tiram, saus tomat dan juga sedikit air. Tinggal kita aduk-aduk aja deh guys. By the way, biasanya karena si saus tiramnya ini udah asin, jadi aku udah gak nambahin garam lagi. Tapi kalau misalkan kalian masih pengen nambahin garam atau lada atau gula itu boleh banget ya guys. Oh iya by the way, dari tadi tuh aku masaknya pakai Emerald Set Pan dari Stand Cookware. Ini tuh PVOF free, lid free, baby friendly. Bisa di kompor induksi atau gas. Pokoknya ini tuh anti lengket dan juga anti baret guys. Pokoknya kalian harus banget punya. Nah kalau misalnya udah jadi, langsung aja kita taruh di atas piring dan langsung aja kita cobain. Rasanya seperti Wonder Woman, gak kalah pakai ayam atau tahu. Bener-bener enak banget. Ini enaknya makan yang berkuah-kuah hangat. Kalau kalian lapar terus gak mau makan mie instan mulu, bikin ini aja yuk. Di kulkas lagi ada tahu, kita potong kotak-kotak. Bumbu-bumbuannya juga jangan lupa disiapin. Bawang putih, bawang merah, cabai, tomat. Biar gak ribet.
ribet, ini pakai pisau aja diiris-iris, nggak usah diulek-ulek atau blender. Pertama tumis bawang putih, bawang merah sampai harum, baru masukin cabenya, terus ditumis sebentar, masukin tomatnya, dia tumis lagi sampai tomatnya layu, habis itu masukin air, aduk, jangan lupa biar ada rasanya, tambahin garam, kaldu bubuk, lada bubuk, sama gula pasir sedikit. Di wadah lain kalian kocok 1 butir telur, terus masukin deh ke kuahnya yang udah mendidih ini, sambil kalian aduk perlahan, baru masukin tahu yang udah dipotong-potong kecil tadi. Terakhir boleh ditambahin daun bawang kalau suka. Masak sebentar sampai tahunya matang, sekitar 5 menitan aja. Udah jadi deh, udah bisa disajikan. Kalian bisa makan tanpa nasi ataupun pakai nasi. Kalau lapar ya jangan lupa pakai nasi. Ini enak banget, serius anget.